mudah-mudahan Tante Desi nggak kenapa-napa deh. Ajeng, lo mau kemana? Gue baru datang, lo malah mau pergi. Yuda, gue harus nyusul Tante Desi ke Jogja. Soalnya Tante Desi tuh lagi ngejenguk saudaranya gitu di sekitar Gunung Merapi. Dan tadi gue lihat di berita kalau Gunung Merapi itu lagi siaga satu. Ajeng, lo harus sabar dulu. Kalau kondisinya masih bahaya, lo nggak boleh ke sana. Dan semua orang tuh pada menghindar, tapi lo malah mau ke sana. Aduh, paran kodok. Kan lo tahu sendiri, Tante Desi itu satu-satunya keluarga yang gue punya. Terus gimana gue gak panik coba? Tadi Tante Desi gue telepon malah gak diangkat. Teleponnya malah mati. Ya ampun. Udah, pokoknya lo tenang aja. Gue cuma bakal nyusul Tante Desi, abis itu gue balik lagi ke Jakarta. Oke? Aja. Ya udah, gue anterin ya. Mbak. Mbak, ke Jogja, Mbak. Gak mau gue anterin ke Jogja. Lo mau? Bokap lo mencak-mencak gue. Lo pernah kesana kan? Lo tenang aja, Bang Kodok. Ya penting kita berdoa aja supaya Tante Desi gak kenapa-kenapa. Ya? Pastinya. Gue selalu berdoa buat lo. Jurusan Jogja, selamat. Ya udah. Lo hati-hati ya. Sampai di sana, langsung telepon gue. Yuk. Ya udah. Tas lo terus ini aja. Perasaan gue gak enak gini. Aduh, lo gimana sih? Harusnya kan gue yang perasaannya gak enak. Ya udah sana, nanti lo kebawa lagi sampai Jogja. Ya udah, jaga diri lo baik-baik ya.
gue telepon Ajeng. Jangan-jangan Ajeng lagi tidur di mobil. Tapi kasihan juga ya, kalau gue ganggu Ajeng. Ya elah bos, baru aja tinggal bentar, udah kayak ayam mau betelor. Bos, kalau mau nelfon bos Keong, telepon aja nggak apa-apa. Siapa tahu kan di sana bos Keong kecantol sama cowok-cowok ganteng, terus lupa deh sama bos. Ya nggak dong, lah. Sakit hati bos. Lu berdua kenapa sih? Bukannya bikin gua tenang, malah manas-manasin gua. Aduh, nggak enak banget ya, ditinggal sama Ajeng kayak gini. Kalau kayak gini sih, mendingan gue ikut bareng Ajeng ke Jogja. Kayaknya sih benar-benar ada yang khawatir nih. Oke, Nakula, kalau di sana bos Keong kecantol sama mas-mas Jawir gimana ya? Udahlah, cerai kayaknya. Anak lagi jadi korban, ya kan? Saja dong. Hai. Ya, hai. Boleh kenalan gak? Namanya siapa? Ajeng. Siapa namanya? Nama saya Alex. Wah, bagus banget ya namanya. Mbak mau kemana, Mbak? Ini mau ke Jogja. Mau ke Jogja juga? Oh, sama dong. Oh, iya dong. Wah, kita nanti barengan terus ya, satu jalan. Boleh gak kalau aku minta nomor? Oh iya, boleh. Nomornya? Nomornya berapa? Diajak ngomong malah bangun sama gue. Bos, lu kemana sih tuh anak? Tau, kemana sih bos? Gue mau nyusul Ajeng ke Jogja. Jogja? Yakin banget bakal diizinin ke Jogja dalam situasi dan kondisi kayak gini? Tau, kalau gak diizinin gimana sama bokap lu? Bokap lu bakal marah sama Ajeng. Udahlah bos, sabar. Nah, kasihan apa sama Ajeng? Ayo dong, bos. Ayo, bos. Sabar.